Amin, aku dengar kamu kemarin didorong sama Anjas ya? Iya benar. Kemarin aku sedang latihan, tiba-tiba Anjas datang, lalu dia mendorongku. Ya Allah, Anjas itu tidak pernah berubah. Itu pasti pengaruh dari Anton. Sudah, sabar ya. Asya, kok Pak Abi tumben belum datang? Udah jam segini nih. Kayaknya ayah saya lagi rapat dengan guru yang lain. Oh iya, Asya. Aku dengar kamu punya kakak angkat. Iya, namanya Kak Hamim. Asya, Kak Hamim itu siapa? Kak Hamim itu kakak angkat saya. Kakak angkat itu apa? Ntar aja deh saya jelasin. Apa? Hari gini punya kakak angkat, ngapain ngangkat-ngangkat orang? Rami, kamu gak boleh begitu. Allah. Teman-teman, dengarkan. Kayaknya Pak Abi gak masuk, kita baca bukunya aja yuk. Oke. Okay. Yes, akhirnya pelajaran Pak Abi sedang kosong, kita bisa main-main di sini. Mantap. Ya, mantap, Tom. Itu Hamim ya, anak Pak Abi yang dulu itu. Iya. Sekarang jadi anak angkatnya dia. Siapa lagi? Kamu jangan sombong ya, mentang-mentang anak Pak Abi. Tidak ada yang berkuasa di sini kecuali aku. Stop! Gak ada yang berkuasa di sini. Aku di sini yang ketua kelas. Halo, ketua kelas doang. Ah, Mahir, Anton, stop. Tolong, kalian duduk. Udahlah, sabar aja Hamim. Tenang aja, insyaallah Allah melindungimu. Iya Hamim, sudah kubilang Anton itu orangnya tidak benar. Lihat aja Hamim, kamu tidak akan pernah betah di kelas ini.